kita ini hari kedua di Yogyakarta. Kita ke Maribor dulu dan beli oleh-oleh. Oke. Jadi nanti habis maghrib kita ke wisuda. Sudah pelepasan siswa habis maghrib. Ini pengen beli oleh-oleh dulu. Oke. Besok kayaknya pulang deh, tapi nggak tahu juga sih. Ah, tadi habis foto-foto sih, gue suruh. Ah. Siapa sih, sono ya, Maliboro? Baca teman. Ini Yogyakarta. Pertama kali gue kesini ke Yogyakarta. Paling jauh juga paling gue Alam Sutra ya kan. Kali ini perpisahan di Yogyakarta, sampai nginep 3 hari. Baru kali ini juga gue vlog di tengah orang banyak, diliatin untuk pede aja. Oke. Lanjut. Stasiunnya juga jelas banget, ada orang gak jelas. Eh, Wali Burun sih? Sono apa sono? Sono. Oh. Berarti, habis, baterai habis. Oke, ganti baterai dulu. Thank you. Ganti dia di dekannya lu. Enggak, gue buat jalan lebih safe. Gue mau cari barang-barang yang gak ada, yang jarang, yang ada ya di Disney doang. Cari dulu. Baju kayak gini udah banyak. Eh, Torik. Lagi ngapain, Rik? Nih, gue gak jadi rapi, gue mah. Foto apa, foto? Coba. Lalu, gue pengen lagi nge-vlog. Coba botolnya. Jadi ukurannya mana? Halo. Halo guys. Lecet kali kau. Ayo. Ini dari tadi gua nyari-nyari bocah. Dari tadi enggak ketemu-temu, sampai gua emosi. Iya. Gue pengen belanja dulu. Ayo, sini. Masuk sini. Ya, tadi sini lu. Oh, KJ. Ini mana juga tahu lah. Ayo. Ya. Bukan belanja. Kok di sini? Ini jam berapa sih? Jam 4. Oke, ini jam berapa? Jam berapa? Jam 4. Lu ada TV gak sih? Gak ada. Cek doang. Duduk dulu kali. Bon, duduk dulu.
Selamat pagi. Halo, yuk gue pengen beliin lo. 25, 50, 70 ya mas ya. Iya berapa? 70. Cek. Ya mbak. Apa? Harganya? Dari 15 ya. Oke. Okay. Waduh, dress banget lagi. Hah? Udah makan, Bun. Sekarang posisinya hujan. Pengen balik pulang. Padat banget, padat. Berat. Ya, kayak semacam di Senen gitu sih. Tapi gitu. Awas. Gak apa-apa, gue mandi ini. Tapi basah. Sepatu gue udah basah kuyup. Sumpah, aduh. Ini mah basah, Megan. Hey, gue kena. Gue juga. Kayak banget. Takut. Gue kena. Makanya cepetan nih, jangan kayak gitu, takut. Gak apa-apa. Kalau lu gak apa-apa. Ah, basah. Gak suka lu tadi. Ya? Oke, sekarang gue menuju ke Gowongan. Gue lagi pakai ojek payung nih. Dan hujan berderet-deret. Sekarang, salah. Apa bisa kita coba cek? Udah bener, hitungannya. Jadi kita nih dari Malioboro, hujan-hujanan basah. Oh, tadi nganterin temen gue dulu ke hotel itunya. Tadi sempat ada lensa jatuh tapi udah apa-apa lah, dia bisa. Gak ada apa-apa, gak ada kesalahan. Nih sekarang kuncinya lagi sama temen gue di luar. Gue nungguin satpam buat bukain pintu. Ini darurat, jadi oke. Jangan lupa join to the Requipo dengan cara klik tombol subscribe bawah. Oke, see you. Halo, baru nyampe hotel ya kan? Buang aja. Capek banget gue. Nyalain TV dong. Buka ya. Wah, jangan lah. Baik. Alhamdulillah. Oke, sekarang. Jadi tuh, HP gue belum dibawa. Jadi tuh kamera yang gede itu, kamera yang gede itu susah buat nge-vlog. Dan nge-vlog tuh gue pakai aja.
dan sekarang udah pukul 19.16, udah mau ada acara wisuda. Dan sarannya lagi, jangan lupa subscribe channel gue, oke? Ini gimana? Kata gue lepas tadi. Emang di mana sih ini? Aulanya di luar. Wah, bisa kosong. Bu, Petami, caranya di mana, Bu? Tangga di bawah, tangga lurus aja sebelah kanan itu besar, kamu masuk aja tangga. Makasih ya, Bu. Oke, kita lagi wisuda. Ya, kita berdoa untuk tidak kena fitnah dajjal ya. Kita doa ya, doain lo. Ya Allah, semoga anak 93 dan anak seluruh P2C dan kita kan, oh ya, 93 aja ya Allah, kita bisa sukses, amin. Semoga kita terhindar dari fitnah dajjal, amin. Dan kita dan Wirman semoga dapat kerjaan baru, amin, setelah dipecat sama gue. Oke, ini udah 92, nanti habis itu cukup ruang guys, tidak cukup ruang, tapi tetap ngerekam kan, HP gue kan kalau ngerekam juga tak tersimpan. Kesel banget anjing. Enggak, cepat iya, sama enggak, gue udah keren banget loh. Buat semua teman-teman gue yang nonton, tolonglah maafin gue kalau ada salah ya. Kalau gue punya salah, segenap keluarga, segenap anak murid 93 dari SMP PGRI Celuk, minta maaf atas banyak kesalahan pada semua. Ya, ketoksikan semuanya, maafin ya. Buat adik-adik kelas nonton, ya tolong maafin gue yang yes. Ya buat adik kelas kita yang ulangannya lagi puasa. Semangat ya buat ulangannya. Nggak boleh nyontek, karena nyontek dosa batalin puasa, oke? tetap puasa, udah puasa lapar, haus ya, mikir lagi otak, aduh pinter gue nih, capek banget, lagi belajar, cepat belajar, ya kita kan tidur di rumah dia ulangan ya, sabar ya, iya ada nggak, maafin.